Ya Allah, Dika. Dika, bangun, Dika. Dika. Tuh ya Allah, pusing banget sih kepalaku. Alhamdulillah, Dika enggak kenapa-napa. Dan Dika ada yang luka enggak? Enggak apa-apa kok, Pakde, cuma pusing doang. Api. Alhamdulillah, api enggak apa-apa. Iya, motornya kemana ya? Motor yang nabraknya udah kabur. Ya udah, yang penting Randika enggak kenapa-napa. Pakai dulu pecinya. Ya udah, kita pulang aja yuk, Pakde. Ayo. Randika bisa bangun kan? Ayo. Maaf ya semuanya, Dika baru selesai mandi. Iya, nggak apa-apa Dika. Dika nggak apa-apa kan tadi habis jatuh? Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Cuman pusing aja kepala Dika. Ya udah, Pak Jeko sama yang lain mau pamit pulang dulu ya. Insya Allah besok kesini lagi. Iya, Dika jaga kesehatan ya. Insya Allah besok Pak Ade kesini lagi. Makasih ya Pak Ade semuanya udah pada sempat nengokin Dika. Iya, sama-sama Dika. Ya udah, kita pamit dulu ya. Ya udah Dika, sekarang mau langsung ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kemarin kemana sih? Kok nggak ikut? Iya, kemarin aku nggak ikut, Bu Meli. Karena kan ke rumah saudara dulu. Evan, kok kamu ikuti? Diajakin sama siapa? Aku diajakin bapak kamu, Api. Oh. Mana sih Pak Ade, Pak Jeko belum pada datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Randika udah nungguin lama ya? Enggak kok Pak Ade. Eh, kita keluar yuk, jangan di sini. Ya udah yuk, kita kemana? Sana aja yuk Pak, keluar. Ayo. Randika gimana kepalanya, masih sakit? Alhamdulillah Pak Ade, udah enggak. Oh, alhamdulillah, syukur kalau gitu. Mimi, aku pengen jajan dong. Jajan mulu. Ih, pengen jajan. Enggak, nanti aja. Ya udah, kita duduk di sini dulu yuk, santai-santai. Tuh, enakan kan kalau di sini? Adem. Iya, enakan di sini, di bawah pohon. Eh Dika, emang beneran kamu kemarin ketabrak motor? Iya, beneran, tapi alhamdulillah gak apa-apa. Kalau kemarin aku ada di situ, aku kejar yang nabraknya. Eh Randika, emang bener ya kemarin talaran jurumiyahnya tamat? Iya bener Tante Tia, alhamdulillah kemarin baru tamat. Coba dong Tante Tia pengen denger. Boleh kok Tante Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jurumiyah itu pannya pan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu namanya matan jurumiyah. Matan jurumiyah itu kebaginya 38 bab. Contohnya seperti satu bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makule be wawal ismal mansubul aziz karuli bayani man kuila mahu pulil unamu kaulika jal amiru wal khaista was tawal mahu wal khasabata fama fama kebaru kona watiha was muina watiha wata be'ul mansubin waka jali kata wabeo waka jali kata wabeo waka tako damat unaka. Masya Allah, bagus banget Randika. Wah, Adika hebat banget. Iya, nanti juga Api belajar ya. Pasti dong Adika, Api mah pengen kayak Adika. Evan, kamu masuk pesantren tuh, biar gak jadi anak bandel. Emang aku bandel, aku kan baik. Dih, kamu bandel juga. Pak, Api pengen jajan dong. Oh, Api pengen jajan.
Belpa, Dinda, temenin Api ya jajan. Bapak di sini aja. Mana soalnya? Mana Pak uangnya? Ya udah nih uangnya. Tapi uangnya dipegang Teteh dulu ya, takut hilang. Ini Teh. Ayo Teh. Hati-hati. Hati-hati. Mami, aku juga pengen jajan dong. Tadi kan enggak jadi jajannya. Ya udah nih uangnya. Nah, Epan antar aku yuk. Ayo. Assalamualaikum. Pengen beli es teh. Assalamualaikum Pak. Ayo Evan, kita jailin si Dinda yuk. Aku kesel banget sama dia, udah caper sama si Randika. Udah, hayu. Api, Belpa, enak nggak esnya? Enak teh. Miskin. Ya Allah Ria, apaan sih kamu? Es aku jadi tumpah. Heh, kamu tuh nggak usah caper ya di depan Randika. Emang siapa yang caper? Aku biasa aja juga. Alah, alasan aja. Eh Ria, kenapa sih kamu jahat mulu sama kita? Iya nih, Ria nenek sihir gaje. Awas ya, kalau kamu caper lagi sama si Randika. Ya udah kita pergi aja yuk. Apaan sih? Apa kamu? Dasar rompong. Udah Belpa, kita pergi yuk. Ya emang aku rompong. Tuh, ngaca dong. Ayo kita jajan. Dika gak mau jajan? Gak apa, Dek. Oh, nanti kalau misalkan Dika mau jajan, bilang ya? Iya. Oh iya, Bu Meli, bajunya bagus deh. Masa sih, Pak Dian? Iya, jadi makin cantik loh. Bisa aja, Pak Dian. Ih, Syira ngasinin banget sih. Udah biarin dah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah jajannya? Udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mih, tadi es aku dijatuhin tuh sama si Dinda. Masa sih? Dinda beneran kamu jatuhin esnya Ria? Kayaknya gak mungkin deh Bu Meli. Kan biasanya si Ria yang jahat. Bohong Pak. Tadi si Ria yang jatuhin esnya Teh Dinda. Tuh kan, apa saya bilang? Si Ria yang jahat kan? Ih Ria, kamu tuh nakal banget sih. Sini sini duduk. Tuh sekarang kamu minta maaf sama mereka. Ya udah Dinda, Api, Belva aku minta maaf ya. Yang ikhlas dong. Ini udah ikhlas Mami. Udah, Bu Meli, gak apa-apa. Pak Ade, udah sore nih. Dika bentar lagi mau masuk pondok. Oh iya, udah sore. Ya udah, kita balik ke pondok yuk. Udah, ayo Pak Ade. Ayo. Ya udah yuk semuanya, kita balik ke pondok. Ayo. Ya udah, Dika, Pak Jeko sama yang lainnya pamit pulang dulu ya. Dika di sini yang betah ya, belajar yang benar. Semangat ya Dika belajarnya. Awas jangan nakal di sini. Iya, makasih ya semuanya. Oh iya, sebelum Dika mau pamitan, Dika ada kenang-kenangan nih buat kalian. Wah, apa tuh Dika? Ya udah, bentar ya, Dika ambil dulu. Dika mau ngasih apa, Pak Dek? Gak tahu saya juga, Pak Jeko. Ya udah, ditunggu aja deh. Nah Pak, ini kenang-kenangan buat kalian semua. Ini tuh namanya gold play button. Itu emas. Wah, bisa dijual dong. Eh, Bu Meli dijual ngadi-ngadi. Ini tuh penghargaan dari YouTube buat kita semua. Oh gitu, ya bercanda atuh Pak Jeko. Ya udah nih Pak Jeko, dikasih ya kenang-kenangannya. Iya Dika, makasih. Eh buat semuanya, sini kumpul dulu. Sini. Kesini semua. Kita ucapin terima kasih kepada semua penonton Cerita Jeko. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton Cerita Jeko.
kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dika, bangun. Dika, bangun Dika. Bangun. Bangun, langsung bangun. Nih, sekarang kamu... Tuh, sekarang kamu minta maaf sama anak... Wah! Boong, Pak. Tadi si Ria jatuhin es. Mbak. Tadi si Ria jatuhin esnya. Boong. Dasar rompong. Ya udah kita pergi aja yuk. Iya nih nenek Ria. Iya nih Ria nenek Ir. Mana Pak uangnya? Oh, Api pengen jajan. Dinda, Bel Pak, temenin adiknya ya. Buat oh, temenin adiknya senang. Epan kamu Pak, nggak bisa. Epan kamu Pak. Epan, kamu masih pesantren. Hebat banget. Tiga. Wah, Andika hebat banget. Randika, emang benar ya kemarin talaran ya? Randika, emang benar ya? Oh, boleh. Tiga. Randika. Tiga. Randika. Tiga, maksudnya itu seletingin, diseletingin. Oh, kalau kemarin aku ada di situ, aku nabrak. Oh, kalau kemarin aku ada di situ, aku kejar tukang nabraknya. Oh, kalau kemarin aku ada di situ, aku kejar tukang nabraknya. Tukang. Iya, beneran, tapi enggak apa-apa, Kori. Untungnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok, Pade. Cuma pusing ongkul. Ongkul lagi. Kabur. Enggak ada, Pade. Cuman pusing ngungkul.